Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jung Channel in the house. Ayo kita langsung turun aja di sini yuk, berkabut-kabut seperti hatiku. Oke, udah lama gue gak main berkabut gitu ya, kita main aja lah berkabut ya. Gue udah kebanyakan keluar masuk karena kabut guys. Jadi kalau gue keluar masuk lagi, ntar jadi mesti nunggu di lobby, malas banget loh. Yaudah kita main kabut-kabut lah ya. Kita bakal bermain dengan penuh cinta kabut. Cinta kabut boys. Let's go boys. Jangan kasih ampun. Jangan kasih kendor. Gak ada musuh. Mana gak sih? Sini aja lebih aman ya. Watch out, watch out. Watch out, watch out. Oke, oke, oke. Temen gue udah nandain. Oke, kita satu skor. Masih ada musiknya bos. Musik. Main-main di atas kamu ya, berani juga kamu ya. Saatnya kita bergerak guys. Mumpung aja red dot. Cepet fast akhirnya. Oke, knock out by. Langsung teman kita knock. Kamu sih sok keras. Harusnya gua angkat deh. Masukin ke gudang. Kan dari situ nongol. Oke, let's go. Mana sih kamu bro, bro? Kena pula. Sebentar. Surprise. Oh, berdua doang. Kira rame guys, gue nungguin kedatangan mereka. Itu punya M4 tuh. Berdua doang guys, kira berempat. Makanya gua agak tahan-tahan dikit. Sudah. Suppressor loh guys. Suppressornya gede ya. Suppressor galak loh kalau di mode yang satu ini. Mode yang ngeselin ini. Mode penuh kabut ini. Suppressor akan membuat musuh menjadi terkejut batin guys. Kesel maksudnya nyari musuh gua. Nyari gua. Ini metanya suppressor ya. Kalau kita ada kali 6 kita pakai tapping aja temennya, gak usah nge-spray. Metanya tapping suppressor ya. Percaya gak? Lihat nih, kita tunjukin. Kalau jalan dekat kita pakai Uzi aja. Kali 6 sekarang enak tappingnya. Menurut gue ya. Tiap orang kan seleranya beda-beda ya. Jadi menurut kesubjektifan gue, kali 6 kalau ada tapping itu mantap. Berarti gue pakai ini aja, light grip kalau buat tapping-tapping ya, biar nggak goyang-goyang. Dia nggak dengar step gua tuh gimana? Musuh di depan! Tiga gua. Eh, dapet satu sih. Easy. Nah, mati.
Kejam gitu ya. Pembunuh. Oh, dua doang. Berdua doang musuhnya, guys. Dapat dua gue lumayan. Udah mulai semua ya musuhnya. I get supply. Kau mau grip, light grip ada nggak? Nggak ada. Nomor tiga, boleh juga nomor tiga. Ini dong, baru teman kita ya kan. Sih setiap bulan, ya ampun. Jadi ini teman barbar. Oh, naik motor orang itu ke sini, pantas 52. Apa jumlah orang yang waktu itu? That was easy. Oke, musuhnya kejebak kan di sini. Sama gua. Gua sengaja pindah ke posisi penumpang supaya enggak berisik aja, guys. Oke. Mini. Situ kah? Oh iya. Yeah. Oke, okay, nice, nice. Udah mati kan? Enggak kelihatan apa-apa gua sumpah. Dari teman gua. Oh enggak. Main gini ya, karena musuhnya nggak tahu gue di situ kan, musuhnya nggak nyangka gue di situ. Kita kan naik mobil berkabut, tabrakan. Musuh di depan. Flare kan, nggak mau nyupir deh orang asing, dia mau nyupir. Udah ngetintin orang, rupanya gak mau nyupir.
Ntar kita tabrakan lagi, kaget ke bro. Mana sih kuat. Harganya depan mata. Watch out. Musuh di depan. Kok bisa kena? Dari mana ini buku? Terima kasih. Musuh di depan. Musuh di depan. Watch out! Wow! Bisa tolong? Musuh di depan! Bye-bye. Sampai situ dong sendiri. Namanya bagus ya, anak anjing namanya dari kurang asum. Ini ngambil suplai temennya. Oke juga ini pak. Ini yang nge-flare nih, tapi belum diambil flare-nya kayaknya. Musuh di depan. Masuk zone guys. Enggak ada face kena AWM. Kira. Thank you.
dua doang sih. Lu gak ada bom gua. Oh, dapat dua dia. Mati sama itu pasti. Easy. Bisa dua, kocak. Oke banget teman gue asem. Gue udah kolotop loh guys. Terus gue dapat guys. Ih, so. Gue kolotop tuh. Pasti gak dapat deh. Hoki jelly drink teman gue. Gue malah bagian nggak end ya. Mana? Ini dari sana. Langsung instan kill. Temannya covid. Dia nembak orang. Dia nembak di sini kayaknya, guys. Feeling gue, dia lagi nembak orang tadi. Yang ditembak di mana ya? Satu, guys. Lah. Komfak, kita komfak. Let's go, bro. Mobil gua dicuri musuhnya lagi. Jadi syak dulu. Sakit banget amnya bangke. Luar biasa namanya. Mana tadi nembak? Mana tadi nembak? Kayaknya deket deh. Kok jauh amnya gak mungkin sakit itu guys. Dia udah ngeflank sini lagi. Ini paling aman sih. Ngeflank aja. Ngeri amat. Nembak tiba-tiba low aja dari gua. Gak berani nongol dia. Temen gua tadi nembak tapi dia gak tau dimana lokasinya. Zona sih kita. Itu enggak zona ya tempat musuhnya. Kayak deket deh tadi. Di belakang pohon itu kah? Enggak sejauh itu gue denger. Auk itu enggak sejauh itu guys tembakannya. Jadi gue dia bakal kiri. Oh, itu. Oh dia ambil low ground depan ya. No ground dia pantes, ayamnya sakit banget. Kalau jauh nggak mungkin tadi itu. Jago, temen gue jago sih. Nggak dikasih napas susunya guys. GG. Tapi MVP tetap ngeje. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya.